Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini saya akan bawa sahabat-sahabat, kebetulan pada pagi ini saya nak bawa anak-anak dan family saya untuk menelusuri perjalanan haji Rasulullah SAW secara ringkas. Sebagaimana kita sedia maklumi, haji pada tahun 2020 ni haji hanya dibenarkan kepada penduduk Saudi dan orang yang bekerja di sini sajalah. Kita difahamkan haji tahun ini hanya sekitar 10,000 orang saja. Alhamdulillah, setiap tahun macam inilah. Bila menjelang saja musim haji, saya akan bawa lah keluarga saya untuk pergi ziarah tempat-tempat manasik haji dan sambil-sambil tu beriadah. Alhamdulillah, hari ini saya masuk melalui jalan Sadiqi, iaitu tak jauh daripada Masjid. Kalau kita bergerak daripada Masjidil Haram, kita akan melalui Kin Abdul Aziz dan kemudian kita akan bertemu Masjid dan kita akan masuk jalan ni lah. Dari Masjidil Haram saya rasa lebih kurang 5 hingga sampai 6 kilometer lah. InsyaAllah pada pagi ni saya akan bercerita secara ringkas lah perjalanan haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun dikenali juga sebagai Haji Wada. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Said Sabit, Fikir Sunnah, dan buku haji yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Saudi yang disusun oleh Syekh Muhammad Saleh Usaimin. Dalam perkisahan ini juga saya menggunakan buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, iaitu buku Mekah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah sebagai rujukan utama. Sebagaimana kita sedia maklumi, pada tahun 10 Hijrah Rasulullah SAW melakukan haji secara haji kiran. Rasulullah SAW berniat dan berihram, umrah dan haji pada bulan haji, di mana Rasulullah SAW berniat haji dan umrahnya di Zulhulaifah ataupun dikenali juga dengan Bir Ali. Dikatakan Rasulullah SAW bergerak ke Mekah pada 3 hari terakhir pada bulan Zulqa'idah, selepas baginda menunaikan solat zuhur 2 rakaat iaitu qasar. Rasulullah SAW tiba di Mekah pada 4 Zulhijjah dan bermalam satu malam di Bir Rutwa dan solat subuh di Bir Rutwa. Selepas itu Rasulullah SAW menunaikan tawaf khudum dan sa'i. Dan pada 8 Zulhijjah iaitu hari Tarwiyah, Rasulullah SAW bergerak ke Mina. Di sini Rasulullah SAW menunaikan solat waktu pada waktunya masing-masing dan hanya mengqasarkan solat yang 4 rakaat saja. Dikatakan Rasulullah sampai sebelum waktu zuhur. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Masjid Qif, di mana kawasan yang dipercayai Rasulullah bermalam pada 8 Zulhijjah dan bermabit di kawasan ini. Selepas matahari naik pada 9 Zulhijjah, Rasulullah SAW mula bergerak ke Arafah. Dikatakan pada tahun 10 Hijrah, seramai 100,000 lebih jemaah yang mengikuti bersama Rasulullah SAW. InsyaAllah, kita mula bergerak ke Arafah dan meninggal Masjid Qif. Alhamdulillah, kita sudah sampai di sempadan Mina dan akan memasuki kawasan Mudalifah. Sempat dipercayai Rasulullah SAW dan sahabat baginda bergerak ke Arafah dari Mina melalui jalan ni, jalan 3 dan jalan 4. Menurut Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, Dr. Abdul Basit Abdul Rahman menyebut di kalangan masyarakat Mekah menyebutkan jalan ini sebagai jalan Gab, jalan 3 dan jalan 4. InsyaAllah inilah jalan yang dipercayai dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat baginda semasa ke Arafah. Labbaik Allah.
Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Tariq Mashah 4. Tengok di sini banyak kemudahan-kemudahan, bilik air cukup banyaklah. Dan kita tengok kiri kanan kita, laluan ni pun ada sprinkler yang banyaklah. InsyaAllah kita menuju ke Padang Arafah, ataupun lebih tepat kita sedang menuju ke Masjid Namira, di mana di kawasan itu dikatakan pada 9 Zulhijjah bila Rasulullah SAW dalam sampai di Wadi Uraina tu, sudah tersedia khemah untuk baginda didirikan di Wadi Uraina. Alhamdulillah kita sudah menghampiri Masjid Namira, lebih kurang 1.5 km lagi. Catatan sejarah menyatakan bahawa Rasulullah SAW apabila sampai di sini, sebaik saja masuk waktu zuhur, Rasulullah SAW menunaikan solat zuhur dan asar secara jamak takdin serta kasar dengan satu azan dan dua iqamah. Dikatakan sebelum Rasulullah SAW menunaikan solat, baginda memberi khutbah di hadapan sahabat-sahabat baginda, dikenali dengan khutbah wada'. Khutbah wada' ini boleh diringkaskan kepada beberapa perkara. Pertama, Rasulullah SAW mengingatkan tentang usianya yang tidak akan lama. Dua, kesucian darah dan nyawa bagi setiap insan. Ketiga, hak pemilikan harta dan riba. Empat, hak wanita dan isteri. Lima, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnahnya. Dan yang terakhir, yang keenam, berkaitan dakwah dan orang Islam adalah bersaudara. Inilah intipati yang dapat saya ringkaskan daripada khutbah wada' Rasulullah SAW. Habis solat, Rasulullah SAW bergerak ke Jabal Rahmah. Di luar masjid ni kelihatan jelas signboard Arafah start here. Manakala di dalam masjid terdapat lampu hijau dan ada signboard yang menanda antara Wadi Urainah dan Tanah Arafah. Oleh kerana itu, jemaah yang solat di sini, dia kena pastikan selepas solat jamak takdin, dia kena bergerak ke kawasan Arafah untuk berwukuf. Ini bahagian belakang Masjid Namira yang terletak di kawasan Arafah. Kalau kita keluar masjid dari bahagian belakang ni, melalui menara ini, menara penyiaran, dari sini kita bergerak sampai ke hujung dan belok ke kiri, insyaAllah kita akan jumpa kemah muasasah Asia Tenggara. Alhamdulillah kita dah sampai di Jabal Rahmah. Sebut dalam teks sejarah, Rasulullah SAW semasa berwukuf di Arafah banyak berzikir dan banyak berdoa. Dengan kedudukan baginda, Rasulullah SAW menghadap ke arah Kaabah. Rasulullah SAW bergerak ke sini menggunakan unta kaswah, unta betina baginda. Katakan Rasulullah SAW membiarkan unta baginda duduk dan baginda berada di atas unta tersebut, bermundajat sampailah matahari terbenam. Semasa Rasulullah SAW berwukuf di sini, turunlah surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakumul islam dina. Semasa mendengar firman ini, Sayyidina Umar Al-Khattab menangis. Kenapa? Menurut Dr. Abdul Basit, Rasulullah SAW berwukuf di sebelah kanan tangga. Wallahualam, adakah tangga ini? Dahulunya dikatakan ada binaan masjid di kawasan ini. Dikatakan apabila masuk waktu maghrib, Usamah menggerakkan unta Rasulullah SAW dan Rasulullah pun mula bergerak ke Mudhalifah. Dikatakan Rasulullah SAW memilih jalan bernombor 5 dan nombor 6. Adakah jalan ini? Wallahu'alam.
Jadi satu kelaziman kepada Rasulullah SAW, baginda akan memilih jalan datang dan jalan pulang berbeza. Maka Rasulullah SAW dan sahabat baginda pun bergeraklah menuju ke Muzdalifah sambil bertalbiah. Alhamdulillah bagi sahabat-sahabat yang memilih untuk menjejaki sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Di sini terdapat banyak kemudahan seperti bilik air dan tempat minum serta kerusi-kerusi di sepanjang jalan ke Muzdalifah. Pengalaman saya semasa wukuf di Arafah ni, Masya Allah, Alhamdulillah, banyak sungguh makanan-makanan sabil yang diberikan. Dari segi makanan dan minuman, Insya Allah, saya rasa tidak menjadi masalah lah sepanjang kita berwukuf di Arafah. Nah, juga pengalaman saya bermalam di Muzdalifah mendapat makanan nasi sabil. Alhamdulillah. Di samping tu juga ada juga jualan-jualan makanan dan minuman di sepanjang berada di sini. Pendek kata, makanan dan minuman insya-Allah tidak menjadi masalah lah. Persoalan yang paling besar apabila kita cuba nak menelusuri sebagaimana haji Rasulullah SAW ialah soal kemampuan dan kesihatan kita. Itu amat penting diambil kira. Alhamdulillah kita sudah menghampiri Masya'ir Haram. Katakan Rasulullah SAW dan sahabat baginda bermabik di sekitar kawasan masjid di Masya'ir Haram inilah. Dikatakan Rasulullah SAW jamak takhir Maghrib dan Isya di sini. Rasulullah SAW kasarkan solat Isya dengan satu azan dua iqamah. Di sini Rasulullah SAW beristirahat dan tidur sehingga subuh lah. Katakan Rasulullah SAW mengutip batu di Muzdalifah untuk melontar di Jamrah Aqabah. Disebut dalam catatan sejarah, Rasulullah SAW selesai saja solat fajar, Rasulullah bertakbir, bertahlil, bertahmid dan berdoa. Dan selepas itu Rasulullah SAW bergerak ke Mina sebelum matahari naik. Alhamdulillah, ini sajalah catatan saya menelusuri jejak Rasulullah SAW menunai haji wada', dan insya-Allah bagi mabik Rasulullah SAW akan dicerita dalam siri yang lain insya-Allah. Dengan ini saya memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala jika ada kekhilafan dalam saya memahami teks-teks rujukan saya di atas kekurangan diri saya sendiri. Sesungguhnya ini merupakan penceritaan ataupun naratif berkaitan seorang insan yang agung dan yang mulia di atas muka bumi ini. InsyaAllah kita bertemu dalam siri yang lain. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك.